Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, masih bersama saya Arifan, ditemani rekan pulang saya si Bagus. Halo Bagus. Oke, hari ini saya sedang berada di jalan menuju ke Bandung Kota, tepatnya di Jalan Pasepati. Rencananya kita akan mengunjungi ke sebuah museum di Bandung, namanya Museum Geologi. Ada apa saja di dalamnya? Langsung aja kita cek it. Sampai guys. Ditempel kayak gitu, ini ada lemnya. Terus ini teh, ini nomor antreannya nih. Ada 2, nanti di 1. Terus ya. Kemana lagi? Yolah, gas, langsung ke sana. Makanya bisa tuh. Itu teh ada itunya. Nah, ya, stikernya itu. Pakai gelang Power Ranger. Thank you.
Sekarang kita kemana? Kayaknya ke lantai 2. Thank you.
Ah, akhirnya beres guys, dan kayaknya ini udah mau mulai hujan ya guys, geluduk-geluduk. Ngomong-ngomong, gimana ini kesannya Mang Agus di museum deh? Nostalgia, wisata masa lalu. Mana mah pernah ke dia orang? Terakhir ke dia orang pas SMP tahun berapa ya? 2005, enggak 2003 lah. Kan iya penuh kieunya. Ting karena memang datang ya, hari Sabtu gitu. Ya, karena banyak rombongan dari hari Sabtu Minggu juga na rame guys. Tapi dulu mah asa luas jerona teh. Gitu. Sekarang mah jadi asa kieu ge luas cik saya mah. Entah dulu mah basa beki luas kene aya aya planet-planet dan alam semesta galaksi. Oh gitu nya. Sekarang mah kumaha sih ieu na. Jadi tadi ninggali planet mah gitu nya. Tapi nya lumayan lah. Ya lumayan lah. Tuh Yohan seberapa tahunnya teh ka dia kan? Hitung-hitung pertamanya cuci mata terus menambah pengetahuan juga gitu ya guys. Murah ya, lagi cuman 3000 perak ini. Iya cuma 3000 perak guys. Oh 3000 perak tuh. 3000 udah dapat hadiah. Iya. daripada ulin ke tempat tutup pargo kan misalkan bayar 25.000 atau yeah. 10 sampai 25.000 tapi enggak dapat apa-apa. Mending ke museum ya guys ya. Museum jadi, bukan mesum ya. Ya nah, ditambah kan minggu kemarin kan kita habis dari Gua Pawon tuh. Oh iya, tadi juga kita ngelihat info-info tentang Gua Pawon itu sendiri guys. Jadi memang di sana teh banyak sekali ditemukan fakta-fakta sejarah ya, banyak artefak-artefak termasuk fosil-fosil juga. Dan di sini penjelasannya lebih rinci nih mengenai si Gua Pawon tersebut. Banyak lah ya. Iya, jadi lumayan nambah ilmu juga. Saran saya kalau misalnya kalian ada waktu luang, coba deh main ke sini. Oke, segitu aja dari kami guys. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ambil baiknya, buang jeleknya. Like dan subscribe kalau mau. Insya Allah kita akan bertemu lagi di petualangan selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.